Tapi ya, mungkin satu nasihat doktor kan. Kita ada doktor dengan saya. Nasihat doktor kepada penonton-penonton di luar sana. Seperti saya juga yang takut nak jumpa dengan doktor. Takut nak pergi klinik. Takut nak makan ubat. Takut nak pergi hospital. Kita tak nak terima kenyataan yang kalau kita ada sakit itu, kita takut benda tu. So macam mana doktor? Cakap sikit kat orang semua ni. Okey, cabaran saya macam inilah. Kalau kita dah ada kebimbangan, tapi bukan bermakna sakit jantung itu tidak ada masa depan. Sebenarnya kita tahu kalau kita beli perawatan sempena lebih awal, kita boleh prevent komplikasi yang tak diingini. So knowing that complication, then know your status, so kita clear dengan masa depan kita. Kita boleh dapat hidup lebih bahagia, lebih confident, kita boleh perform aktiviti yang sebenarnya kita takutkan. Betul lah, buat tak cakap kan, an apple a day keeps the doctor away. Jadi